kesempatan kali ini saya nak berbicara tentang satu benda yang Rasulullah sangat sayang dan sangat suka. Ialah hari kelahiran baginda ini. Kalau kita sayang pada seorang, kita kena tahu apa yang dia sayang, apa yang dia suka, ya, agar kita dapat menggembirakan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi samial 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samial 'alim. Uhayyikum bi tahiyatin mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qaddara wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na mimma 'allamtana. Banashrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa ahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'd. Dimulakan yang dikasihi Tuan Imam Tuan Bilal yang menyempurnakan solat jemaah fardu subuh kita pada pagi ini. Seluruh warga pengimarah Masjid Al-Falah, warisan jawatankuasa masjid dan seterusnya, kepada sidang jemaah, tuan-tuan, puan-puan, hamba Allah, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah dengan iman. Alhamdulillah, puji dan puja setinggi-tinggi syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memanjangkan usia kita dan merezekikan kita ruang-ruang yang baik dalam kehidupan kita ini. Ruang-ruang yang baik yang Allah anugerahkan ini merupakan satu nikmat terbesar dalam hidup kita. Ya, dapat solat berjemaah, di samping ada rakan-rakan kita yang masih tak kisah dengan solat. Dapat pula membaca setiap hari beberapa potong ayat Al-Quran, kemudian dianugerahkan lagi dengan majlis-majlis ilmu zikrullah ini. Ini semua merupakan kebaikan-kebaikan yang wajar kita lazimi sampai hujung nyawa kita. Dan syukurilah nikmat ini. Kerana dengan wabishukri tadumun ni'mah, dengan kesyukuran itu nikmat akan berkekalan berpanjangan. Dan kesyukuran itu adalah dengan kita menambah amal bakti kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apatah lagi dengan sedar bahawa bila Allah menyebut tentang kebaikan yang kita lakukan ini dalam Al-Quran, Allah sebut innal hasanati yudhibna sayyiat. Sesungguhnya amal-amal baik yang kita lakukan ini menghapuskan, memadamkan kejahatan-kejahatan kita yang lalu. Artinya hebatnya pahala kebaikan amalan yang kita lakukan ini, dia bukan sahaja berfungsi sebagai dana pahala untuk kita berbelanja di akhirat, untuk kita berkehidupan di akhirat. Ya, yang itu pun peruntukannya sangat hebat. Umat Muhammad ni diganjari dengan satu amalan dia 10 gandaan pahala dan mencapai sampai sab'atu mi'ati dha'fin, sampai 700 gandaan. Ialah fi kulli sumbalati mi'atu habbah, setiap satu biji itu menumbuhkan 7 tangkai. Setiap satu tangkai ada 100 biji, maka 7 kali 100 itu digambarkan jadi 700. Dan ulama kata ini bergantung kepada tahap keikhlasan dan ihsan kita dalam beribadah. Sedar Allah perhatikan kita yang dalam kita beribadah. Jadi di samping itu peruntukan yang sangat hebat, rupanya ada satu lagi peranan amalan baik yang kita lakukan pada Allah ini. Apa dia? Yudhibna sayyan, memadamkan dosa-dosa lama kita. Allahu Akbar. Artinya orang-orang yang melakukan amal-amal dalam hidupnya, ya, dia kena berbesar hati dan merasa begitu bersyukur dengan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ialah kita ada dosa-dosa yang kita lupa, kita tak ingat. Tapi dengan amalan-amalan yang kita lakukan, Allah padamkan dosa. Di samping kita dapat pahala. Subhanallah. Dengan konsep pahala yang sebegini mewah,
dengan konsep beramal yang sebegini mudah lalu diganjari dengan pahala yang begitu melimpah ruah, sewajarnya kita selamat di akhirat. Iyalah, dengan konsep pahala dan dosa yang tak adil, sepatutnya membantu kita untuk selamat di akhirat. Maksud saya tak adil adalah bila mana Rasulullah sebut man hamma bihasanah, siapa yang berniat untuk buat baik, falau hasanah kamilah, untuk dia satu pahala yang sempurna. Dan bila mana dia berniat buat baik, fa'amilaha, dan buat amalan itu, maka untuk dia 10 pahala. Sedangkan dosa pula, kita niat tak dapat apa-apa. Bila berjaya buat dosa, baru dikira satu dosa. Artinya, susah nak masuk neraka. Ialah dengan konsep perkiraan ganjaran pahala dan dosa yang tak setanding sebanding ini, sepatutnya susah nak masuk neraka. Tapi kenapa ramai juga hamba-hamba Allah yang gagal ke syurga? Ya. Artinya seorang yang masuk neraka ni sebenarnya dia memang terlalu gagal jadi hamba Allah. Kita nak kata jahat sangat pun tak sedap juga. Artinya gagal sangat dalam hidupnya untuk melakukan amal baik. Ialah untuk masuk neraka, seorang itu perlu buat 11 kejahatan berbanding 1 kebaikan. Ya, mungkin susah nak faham. Kita andaikan begini. Kalaulah perlawanan bola sepak di antara, kita ambil negeri kita, Selangor dengan Kuala Lumpur. Selangor sebab otai, Kuala Lumpur baru, dia kira kalau Selangor skor sebiji, dia kira sebiji. Tapi Kuala Lumpur kalau skor sebiji, dia jadi 10. Agak-agak Selangor boleh menang tak? Tak boleh menang, tuan-tuan. Yalah, kalau Kuala Lumpur skor sebiji pun cukup dah. Dia dah ada 10 markah. Ya, bukan KL City yang menang baru ni lah. Ini KL zaman-zaman 80-an. Ya, zaman-zaman 70-an dulu lah. Jadi ini artinya Selangor kalau nak menang, dia kena golkan 11 gol kalau KL dah gol sebiji. Tapi kalau setakat 7 gol, 8 gol, 9 gol, dia tak akan menang juga. Begitulah konsep pahala dan dosa untuk umat Muhammad. Malah bukan 10, Allah sebut dalam Al-Quran sampai 700 gandaan. Jadi ini jadi bahan muhasabah kita. Sebab itulah artinya siapa yang masuk neraka juga dengan peruntukan pahala ni, sebab susah nak masuk neraka, maksud perkiraan tu. Artinya orang yang nak masuk neraka, dia tak ada buat baik langsung. Kalau dia ada buat 3 kebaikan, artinya dia masuk neraka mungkin dia buat kejahatan tu sampai 31 banyaknya. Kebaikan cuma 3, macam mana nak tolong lagi? Macam mana nak bantu lagi umat Muhammad untuk selamat di akhirat? Sebab itulah ya, orang-orang yang masuk ke dalam neraka, dia tak pernah kata, ya Allah, aku sebenarnya baik dulu. Tak ada. Aku okey, tapi kenapa aku masuk neraka? Ya, kat dunia semua orang yang bersalah mengaku dia tak bersalah. Kan? Mengaku dia bebas dan sebagainya. Subhanallah. Tapi di akhirat nanti kita tak mungkin boleh berbeza. Tak mungkin boleh selamat dengan kegagalan kita, kelalaian kita. Andai kita tak kembali beramal, melakukan amal-amal baik yang boleh menghapuskan dosa-dosa kita, yang ikut perkiraannya ya, tak banyak berbanding dengan amalan-amalan yang perlu kita cover ya, yang kita perlu lakukan untuk cover dosa-dosa kita. Jadi sebab itulah ungkapan orang yang masuk neraka, antaranya mereka ini bukan tak mengaku bersalah, tapi mereka mengaku bersalah. Akhirnya mereka minta agar mereka dapat kembali semula ke dunia. Antaranya yang selalu kita dengar ya, mereka kata, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, kami dah melihat ya, melihat dosa-dosa yang banyak, pahala yang tak cukup, nampak neraka dah ya, wa sami'na, dan kami dah dengar dah deruan api neraka yang bergejolak itu, yang sangat menggerunkan. Apa yang mereka minta? Ya, mereka nak kembali menebus dosa. Farji'na, kembalikan kami. Kembalikan kami ke dunia, na'mal salihan, supaya kami dapat berbuat baik. Inna muqinun. Sekarang kami dah yakin. Tapi keyakinan waktu itu dah tak valid, dah tak boleh digunapakai. Maka buktilah
buktikanlah keyakinan kita pada Allah, kepercayaan kita pada syurga dan neraka di dunia lagi dengan bersungguh-sungguh menghapus dosa dengan amal-amal baik yang kita istiqamah melakukannya. Selawat dan salam untuk junjungan besar Nabi kita Muhammad ibnu Abdullah Rasulillah rahmatan lil alamin, ini Nabi yang Allah utuskan buat kita dan kita baru saja menambut birthday baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari semalam dan hari ini berlanjutan cutinya, maka selayaknya lah kita mengutus selawat dan salam yang banyak untuk baginda. Ya, sebab selawat ni di antara amalan paling hebat. Ya. Ya, memang Rasulullah pernah sebut amalan yang paling hebat ayul af'al afdal ayul a'malil afdal, Rasulullah kata as-salatu ala waqtiha, amalan paling hebat sembahyang on time ni, inilah amalan paling hebat. Tapi kita jangan lupa bahawa selawat adalah satu-satunya amalan yang paling istimewa. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala sendiri melakukannya. Tuhan kita tidak ada amalan hamba yang dia bersama melakukannya melainkan selawat. Allah suruh kita solat tapi Allah tak solat. Bukan suruh maknanya ya kita nak kata Allah tak buat tu cantik, tak, maknanya Allah tak bersama, tak ada keistimewaan. Ya, haji juga Allah perintahkan haji dan umrah tapi Allah tak pergi haji. Berzakat Allah juga tidak berzakat dalam konsep harta yang kita ya difardukan, tapi bila selawat Allah kata innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikat ni berselawat dan dia kerah malaikat pun doakan Nabi kita, sebab selawat tu maksudnya doa. Baru dia ajak kita, ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi, wahai orang-orang beriman doakanlah Nabi kamu, ya sallu 'alaihi wa sallimu taslimu, dan doakanlah kesejahteraan untuk baginda dengan selawat dan salam yang sempurna. Begitulah hebatnya selawat. Sebab tu kita diganjari dengan kebaikan yang banyak dengan amalan berselawat ke atas baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Dan kerana itulah kita berarak, ya, kita setiap hari buat majlis-majlis macam-macam untuk menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Walaupun ada orang-orang yang kurang setuju, tapi sebenarnya ada sandarannya, ya. Majlis Maulid Rasul, sambutan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kita buat, dia ada sandaran dia, ada sebabnya. Sebab Allah Subhanahu wa taala pernah menyebut begini, kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakan wahai Muhammad, dengan kurniaan dan rahmat Allah itu hendaklah mereka semua bergembira. Ya. Wa khairum mimma yajma'un, dan itu semua lebih baik daripada apa yang mereka himpunkan. Kita kat dunia kan sibuk himpun harta, himpun aset, ya, himpun gelaran, jawatan, pemilikan, anak cucu dan sebagainya. Tapi Allah kata kurniaan dan rahmat Allah itu benda yang sangat besar, sehingga Allah kata bergembiralah kalau kamu berolehnya. Dan apa lagi yang lebih menggembirakan kita, dan apa lagi rahmat Allah yang lebih besar daripada kedatangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah Allah sendiri pernah declare dalam Al-Quran, dalam surah Al-Anbiya ayat 107, Allah kata wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, wa ma arsalnaka, Allah kata aku tak utus engkau wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin, melainkan sebagai lambang kasih, ya, rahmat untuk seluruh alam buana ini. Jadi tadi ayat surah Yunus Allah kata bergembiralah. Jadi manusia menggambarkan kegembiraan dia dengan menyebut sesuatu, bersuara. Jadi apa salahnya kita bersuara, berarak? Cuma ya, bila mana kita melakukan aktiviti-aktiviti merayakan atau menyambut Maulid Rasul ini, perasaannya kena bergembira kerana Rasulullah. Bukan gembira kerana pakai baju sama. Ya, dapat sponsor baju Melayu. Buat banner dan sebagainya. Feel tu kena betul. Kalau kita buat satu benda sempena Maulid Rasul kerana nak menzahirkan kegembiraan di atas rahmat Allah dengan kelahiran baginda Nabi kita Muhammad SAW, itu perintah Allah. Buatlah apa pun.
ya, buat apa saja pertandingan untuk membangunkan syiar Nabi. Artinya apa-apa yang kita lakukan sepenuh Rasul kan nak membawa ingat dan cinta pada Nabi dan lahirkan kegembiraan atas kurniaan terbesar dalam hidup kita ni. Maka itu betul. Itu betul dan itu tepat. Tapi andai kiranya, ya, dan kita sebenarnya nak menjawab apa-apa yang orang kata bid'ah dan sebagainya tentang sambutan Rasulullah tak? Kalau bid'ah ada berlanjutan ratusan tahun, ribuan tahun dah sambutan Rasul ini dilakukan oleh umat Muhammad, ya, dan semua para ulama menyokongnya, tidak ada masalah. Hadirin yang berbahagia, sidang jemaah yang dikasihi, pada kesempatan kali ini saya nak berbicara tentang satu benda yang Rasulullah sangat sayang dan sangat suka. Ialah hari kelahiran baginda ini, kalau kita sayang pada seorang, kita kena tahu apa yang dia sayang, apa yang dia suka, ya, agar kita dapat menggembirakan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis riwayat Anas bin Malik, riwayat Imam Ahmad dan juga Imam An-Nasa'i menyatakan Rasulullah pernah menyebut waju'ilat qurrata aini fi shalah. Ya, dan dijadikan sejuk mata aku ini ketika solat. Artinya Rasulullah akan tenang, nyaman, tenteram dengan solat. Artinya apa benda yang paling Rasulullah suka? Ada orang kita ini yang suka tengok bola. Kan, malam tadi sampai lewat tengok game bola pun ada. Kan, ada orang suka lagu. Malam tadi tengok, ya, cerita-cerita lagu lah. Ada orang suka-suka hiburan dan macam-macam. Tapi Rasulullah dia punya hiburan dan ketenangan dia tu, Allah jadikan dia suka pada solat. Jadi ini adalah satu benda yang sangat Rasulullah sukakan. Sehingga sukanya Rasulullah SAW, Rasulullah ni sangat rehat dan tenang dengan solat. Berbeza dengan kita, solat ni satu bebanan. Betul, Allah kata wa innaha lakabirah illa 'alal khashiin. Dia jadi berat, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali pada orang-orang yang khusyuk. Jadi Rasulullah suka dengan solat, dan solat Rasulullah tu jadi ketenangan, jadi ketenteraman, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersolat dengan khusyuk. Rasulullah bersolat dengan keadaan dia sedar dengan ada Allah, dia bercakap dengan Allah, dia mengadu dengan Allah, dia merintih dengan Allah, dan begitu berlalu solat dia tenang. Inilah naluri manusia begitu. Ya, kita kembali pada realiti hidup kita. Kita ni pun kalau ada masalah, kalau ada benda yang tak selesai, ada benda besar yang sedang kita nak buat, dan kita dapat mengadu kepayahan kita ni kepada seseorang, dia sangat meringankan beban. Saya ada projek besar, ya, tapi rasanya kalau tak dapat kerusan ni payah. Tapi kita direzekikan jumpa dengan YB kita. Baru dapat bercakap. Ya, baru dapat mengadu, bercerita. Apa yang kita rasa lepas keluar daripada pejabat YB? Kita akan rasa alhamdulillah dah dapat dah cakap. InsyaAllah. Begitu. Dan rupanya Allah Subhanahu wa taala menyediakan ruang itu untuk hamba-Nya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menghargai solat. Sampai Rasulullah ketika mana mengarahkan Bilal bin Rabah untuk memulakan solat beriqamat, apa kata lafaz Rasulullah? Rihna bisalah. Ya Bilal, rehatkan kami dengan solat. Pelik perkataan ni, rehat tu solat. Ya, solat tu rehat. Rehatkan kami dengannya, wahai Bilal, dengan solat itu. Jadi beginilah, ya, keindahan solat dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, ya, sedar dia mengada Allah. Sebab itu Aisyah pernah meriwayatkan bahawa Rasulullah ni sembahyang malamnya 11 rakaat. Ya, dan 2 2 2 2 sampai yang terakhirnya 1 rakaat. Ya, sebab itu dalam bulan Ramadan pun jadi asalnya, ya, 8 dan 3 witir tu. Sebenarnya sembahyang Rasulullah sepanjang malam, tak kira Ramadan ke hari-hari lain, memang begitulah asal ceritanya. Ya. Tapi Aisyah kata Rasulullah sembahyang 2 2 2 dan berakhir 1 tu, kamu jangan tanyakan tentang panjangnya dan eloknya sembahyang baginda. Sebab apa? Sebab terlalu panjang. Rasulullah pernah menamatkan 3 surah yang pertama selepas Al-Fatihah itu. Ya, Al-Baqarah,
yang dulu An-Nisa sebelum Ali Imran, dalam satu rakaat. Dalam satu rakaat. Dan rukuknya juga hampir menyamai qiyamnya. Sujudnya juga begitu. Sebab apa boleh semayang begitu, tuan-tuan? Sebab apa boleh semayang yang begitu lama? Dan Rasulullah semayang sampai bengkak kaki itu bukan semayang fardu, ya. Sembayang sunat sendirian di malam hari. Dan Rasulullah pesan, ya, iza salla ahadukum bin nas falyukhaffif. Bila mana sembayang seorang kamu dengan orang ramai, artinya jadi imam, ringkaskan solat. Wa iza salla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma syaa. Tapi bila mana sembayang seorang-seorang untuk diri sendiri, panjangkah semahu kamu. Ya, sembahyang sunat ni yang sendiri-sendiri kena panjang-panjang. Sembahyang fardu kena ringkas. Ha, itu yang faqih, yang faham. Tapi kita terbalik kadang-kadang. Sembahyang seorang laju. Sembahyang jemaah lama panjang pula. Tapi tak ada lama lah. Ya, kalau kita umat akhir zaman ni sembahyang fardu ni tak ada yang lama, insyaAllah. Ha, cuma kita nak perbetulkan bila sembahyang malam tu janganlah laju. Ya, bila sembahyang seorang-seorang bertahajud tu kenalah nikmati solat. Ya, kalau tak ada bacaan surah-surah yang panjang, ulang banyak kali pun tak apa. Qul huwallahu ahad. Atau ayat-ayat lazim yang kita hafal. Bawa perasaan tu. Itulah hakikat solat. Jadi kita nak bertanya, bagaimana Rasulullah mampu sembahyang sampai bengkak kaki tu? Mampu sampai rasanya dekat 2 jam satu qiyam. Ya, sejam setengah sekali qiyam. Kita pun sebenarnya pernah melakukan benda-benda begitu dalam hidup kita. Iaitu, bila mana kita ghalid ataupun asyik melakukan satu benda, kita tak sedar kita lama di situ. Kan? Kita pernah dulu, ya, siapa duduk kat kampung, tengok wayang pacak, kan? Cerita Hindustan 3 jam. Ataupun cerita-cerita Piramli, cerita-cerita lama. Cerita A.R. Badul, Zambal, ya, Prebet, Lapuk tu, Bujang Lapuk dan sebagainya. Prebet Badul apa, AR Badul dan sebagainya lah, cerita-cerita begitu yang wayang pacak ke kampung tu, perasan tak? Kita duduk satu posisi yang lama dan akhirnya bila nak bangun, semok kaki dan akhirnya tombang balik. Kenapa kita boleh duduk atas kaki kita tu dalam keadaan begitu? Yalah, dulu mana ada seat wayang blok jalan tu, letak tu kat padang awam, pasang tu, dan kita duduk begitu sebab terlalu asyik dan akhirnya kita tak sedar. Rasulullah bukan dia tak sakit, tapi dia tak sedar dia sakit. Sebab apa? Khusyuk. Yang kita bukan tak sedar kaki itu terimpit lama. Ya. Tapi sebab syoknya tengok gambar tu, tengok wayang tu, maka kita tak perasanlah kesakitan begitu. Jadi begitu minda kita ni, ya, dan hati kita ni boleh memaksa anggota kita untuk melakukan sesuatu bila mana dia fokus. Ha, begitu hebatnya. Tapi dalam konteks solat, ia adalah khusyuk. Ya. Dan dalam konteks hiburan, kita syok bukan khusyuk. Maka solat tak ada khusyuk, ada syok. Solat ni dia khusyuk namanya. Apa yang membezakan antara syok dengan khusyuk? Syok ni dia berlalu, hayal hilang begitu. Tapi khusyuk dia bertumpu, dia fokus, dia hayati, dia sedar. Syok dia tak sedar. Ya, khusyuk dia sedar. Dia fokus. Ha, nanti kita bincangkan sedikit apa maksud khusyuk ini. Jadi, apa benda yang kita nak bincangkan di sini adalah cerita bagaimana Rasulullah menikmati solat. Dan kita hari ini menganggap solat itu satu bebanan. Maka kita tengok di manakah kekurangannya. Di manakah kegagalannya. Ya. Kegagalannya adalah kerana kita solat tanpa sedar kita solat. Maka solat itu hanya omong kosong. Cakap Allahu Akbar. Tapi tak pernah pun rasa Allah besar dalam hati kita. Kita kata, wajhtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Aku hadapkan wajahku kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Kita tak sedar pun kita bercakap tu, kita nyatakan kita sedang datang menghadap Allah. Ya, kita duduk bersimpuh di hadapan Allah, memang menghadap kiblat pun menghadap Allah, mata tunduk dan kita kata attahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Salam penghormatan penuh keberkatan, doa-doa yang indah, yang baik-baik. Ya, semuanya untuk-Mu ya Allah. Ha, sembah salam hormat tu. Tapi tak sedar.
Sebab tu sambil tengok kipas, tengok mimbar, ya, gagu belakang. Dan kerana itulah kita tak dapat hakikat solat. Ya, Allah kata boleh mencegah kemungkaran, boleh membawa ketenangan, ya, boleh menyebabkan kita berjaya sebagai orang beriman. Jadi kita kembali, ya, kepada perbincangan kenapa Allah suruh kita solat agak-agak. Jadi tujuan solat satu je, tuan-tuan. Ya, bila kita buat solat tu, ketika solat tu, bukan hasil dia, ketika solat tu, proses atau pelaksanaan solat tu untuk apa agak-agak? Kita tengok surah Taha ayat 20. Ya, surah Taha surah yang ke-20 ayat 14. Allah kata innani anallah. Sesungguhnya aku nilah Allah. La ilaha illa ana. Tak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Di ujungnya Allah beritahu, wa aqimis salata li dhikri. Dirikanlah solat untuk ingat aku. Dirikanlah solat untuk ingat aku. Jadi siapa solat tapi tak ingat Allah, dia tak dapat matlamat solat. Dia tak dapat hakikat solat. Dia tak sampai matlamat solat. Tujuan solat. Semayang sah, eh. Sebab tu ketika membahaskan hukum tentang khusyuk solat ini, ada dua imam besar mengatakan solat ini bersama khusyuk adalah wajib. Artinya khusyuk solat tu wajib. Walaupun jumhur fuqaha kata sunat. Imam Nawawi, ya, imam-imam Syafi'i yang lain dan juga imam Mazhab yang lain juga mengatakan khusyuk solat sunat. Artinya sembahyang sah, cuma tak ada pahala khusyuk. Tapi Imam Al-Mawardi dan Imam Al-Ghazali mengatakan sembahyang dengan khusyuk itu wajib. Khusyuk solat itu wajib. Artinya siapa sembahyang tak khusyuk walaupun sah berdosa. Pendapat ini agak tegas tapi memberi kesan yang mendalam pada kita. Artinya kita tak boleh sembahyang terus tanpa khusyuk. Ada orang kan dia tak kisah. Dia Allahu Akbar. Allahu Akbar. Banyak kali sebut Allahu Akbar tapi tak pernah ada Allah dalam hati dia. Sampai beri salam, assalamualaikum warahmatullahi, pun tak ada Allah juga. Ya, masuk dalam cerita dunia dia, cerita perniagaan dia, ya, cerita aktiviti hidup dia, keluarga dia, kereta dia, motor dia, ya, urusan, ya, pelaburan dan sebagainya, semuanya masuk dalam solatnya. Maka ini bukan solat yang sebenar. Sebab Allah perintahkan, dirikan solat untuk ingat aku. Ya, inilah tujuan solat. Maka solat tanpa ingat Allah tak sampai matlamatnya. Solat tanpa ingat Allah tak sempurna, cacat dan cela, dan kita tak boleh terus bersolat begini. Sebab kita perlu solat dengan ingat Allah. Kalau kita tanya kenapa nak ingat Allah sembahyang. Dan sebelum tu saya nak menyatakan bahawa sembahyang, pakej solat yang disyariatkan pada kita ni tak patut kalau tak khusyuk. Tak patut kalau tak ingat Allah. Kenapa saya kata tak patut? Pertama, sebab apa yang kita sebut dalam solat. Cuba tuan-tuan bayangkan apa yang kita sebut dalam solat. Bermula dari persembahyang kita sebut apa? Kenapa tak boleh ingat dia? Allahu Akbar. Mula dengan tu. Kemudian mula doa iftitah pun kita ulang lagi. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillah Allah lagi. Wasubhanallah Allah lagi. Wajhatu wajhiya lillah. Lillazi fatara sadiya juga. Tuhan pencipta langit dan bumi itu. Kemudian kata bismillah, a'udzubillah pun Allah juga. Alhamdulillah Allah ar-Rahman ar-Rahim pun dia. Malik yaumiddin, Malik tu dia juga. Iyyaka hanya kepadamu ya Allah. Kita cakap dengan dia. Tapi kenapa tak boleh ingat Allah? Banyak juga benda lain yang masuk ganggu solat kita. Ha, itu yang pelik. Pelik. Yang daripada mula solat, setiap kali berpindah, gerakan kita sebut Allahu Akbar, Allah is the greatest, Allah maha besar. Tapi kenapa tak boleh juga Allah masuk dalam jiwa kita? Ada masalah sebenarnya pada diri kita. Dan kita tak buat begitu pada manusia lain. Hatta kalau dengan kawan kita pun, kita sembang dengan dia, kan? Kita tengok muka dia, tapi kita macam tak sedar kita cakap dengan dia. Dia perasan. Lagi isteri kita, kalau kita cakap dengan dia, dia cakap dengan kita, kita berjawab macam endah tak endah, macam tak pandang dia. Dia tahu, dia sedar. Awak kat mana ni? Kalau cakap dengan saya, cakaplah betul-betul. Jadi orang yang ingat Allah, sebutan dia pun lain, tuan-tuan. Sebut Fatihah pun bukan Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Qiyamuddin Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim. Bukan begitu cara bercakap dengan Tuhan.
puji Allah mesti word by word. Ya. Sebab kita dengar perbahasan tentang Rasulullah ni bila bercakap, ya Allah, satu-satu dan tenang. Sehingga orang yang mendengar perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang cakap dengan manusia bukan cakap dengan Tuhan ni, orang boleh hafal kalimahnya. Ya, Muhammad, kamu lepas ni pergi sembahyang dan lepas sembahyang tolong pergi kedai. Ah ha, begitu, seorang cara Rasulullah bercakap. Jelas. Kau cakap kau pergi kedai, patut baik-baik kau. Ingat eh cakap ni. Guru kita urah. Satu benda pun tak tahu. Tukarlah. Apa tak lagi dengan Tuhan? Atahiyatul barakatuh salawatuh taibat assalamualaikum. Ya Allah, macam peluru tuan-tuan. Macam. Mana kita nak dapat rahmat Allah? Ya, kena tengok balik semayang kita tuan-tuan. Cakap dengan Tuhan macam mana sepatutnya. Atahiyat, salam penghormatan. Ya, penuh keberkatan. Ya, doa-doa yang baik, yang harum, yang indah. Untukmu, ya Allah. Kan begitu sepatutnya. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Berhentikanlah semayang yang laju-laju tu tuan-tuan. Umur kita dah makin meningkat. Ya, semayang sunat 2 rakaat tu seminit pun tak sampai. Ya benda semayang lah gitu. Ya, semayang ni bukan omong kosong. Semayang ni cakap dengan Tuhan. Ya. Pernah perasan tak apa yang kita minta pada duduk antara Rasul Rabbi Ghafirli Warhamni. Ya Allah ampunkan aku. Kesiankah aku ya Allah. Wajburni tampung kekurangan aku ya Allah. Aku ni banyak ngumpat orang. Bantulah aku untuk hilangkan perangai itu. Ha tu. Warfa'ni angkat darjat aku di sisimu. Jarak kehambaan bukan naik pangkat dunia ni. Warzukni beri aku rezeki. Warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'afu'anni. Macam-macam benda kita minta. Keampunan. Afiat, kesihatan. Jadi mana sahabah patut ke kita sebut dengan Tarabik Fidli, warhamni, wajurni, wa'afu'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'afu'anni. Kalau kita minta duit ke mak kita dengan suami kita, yang abang minta duit, nak beli, nak beli, bukan macam dia nak beli. Orang pun tengok kita atas bawah. Kau cakap apa ni? Subhanallah. Jadi kita sebenarnya masalah kita, kita solat tapi kita tak sedar kita cakap dengan siapa. Ya. Jadi ingat Allah ni untuk apa tuan-tuan? Kalau kita bertanya, ingat Allah ni untuk apa? Sebelum tu saya pergi pada satu realiti solat yang hebat. Yang pernah diceritakan bahawa Anas bin Malik yang umurnya panjang ya. Anas bin Malik kita tahu antara sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah sebab dia khadam Rasulullah. Ya, ketika Rasulullah sampai di Madinah umur dia 8 tahun. Dan dia hidup 10 tahun Rasulullah di Madinah tu sampai umur dia 18 tahun sebab dia jadi khadam Rasulullah. Ha, jadi pengurus Rasulullah lah. Khadam Rasulullah. Jadi antara benda yang dia dapat Rasulullah doakan keberkatan usianya. Ha, jadi umur dia panjang. Dia hidup sampai zaman Umar bin Abdul Aziz. Jadi khalifah pun dia hidup lagi. Yang satu hari selepas satu sembahyang fardu, Anas bin Malik biasalah ada orang-orang bertemu dengan dia. Dia kata, demi Allah, aku tak pernah bersolat di belakang seorang lelaki yang sangat mirip dengan solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan imam kita tadi. Maka para sahabat yang ada yang masih hidup dan para tabi'in yang banyak ketika itu, ya, sedar siapa orangnya, iaitu Amirul Mukminin ketika itu Umar bin Abdul Aziz, ya, pemimpin yang tak nak jadi pemimpin tapi semua orang mahukan dia jadi pemimpin. Walaupun 2 tahun 5 bulan dia jadi pemimpin tapi orang semua rasa macam keadilannya 20 tahun. Itu hebatnya Umar bin Abdul Aziz. Jadi ya, rasa besarnya. Isterinya meriwayatkan Umar bin Abdul Aziz ini dia tak banyak sembahyang, tak banyak puasa tapi sangat banyak merintih dengan Tuhan. Sebab apa? Dia sembahyang terlalu bersama dengan Allah. Hidupnya banyak ingat Allah. Inilah tujuan sembahyang untuk ingat Allah. Ya. Jadi siapa yang ingat Allah dalam sembahyang, insya-Allah dia akan ingat Allah selepas dia sembahyang. Itu kepentingannya. Jadi orang pun bertanya kepada Umar bin Abdul Aziz, berlari mencari Umar bin Abdul Aziz minta penjelasan, wahai Amirul Mukminin. Baru sebentar ya, Anas bin Malik menyatakan solat kamu sangat mirip dengan solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Umar bin Abdul Aziz mana sempat jumpa Rasulullah. Dia tabi'in. Ya, dia khalifah Bani Umayyah. Naik khalifah pun ketika tahun ke-91 atau 99 Hijrah.
kalau tak silap saya. Artinya Rasulullah dah tak ada lama. Tapi sebayangnya hidup dengan Rasulullah. Akhirnya bila ditanya, dia kata tidak ada apa yang aku lakukan. Aku tak buat apa, solat aku macam kamu. Cuma aku tak pernah memulakan solat aku bertakbiratul ihram melainkan sesudah aku sedar dengan siapa aku bakal menghadap. Dengar tuan-tuan, saya ulang eh. Solat Umar bin Abdul Aziz hebat sebab apa? Sebab apa dia jadi pemimpin hebat? Seorang yang sangat sensitif dengan agama, dengan Tuhan. Sebab dia kata, aku tak pernah memulakan solat melainkan sesudah aku sedar dengan siapa dengan bakal aku menghadap. Kita Allahu Akbar pun tak sedar. Mayang apa eh? Zuhur kan sah ni. Tengok jam. Pukul 4:30 asal ni. Sampai tahap tu gitu. Ya, sebab tu dalam mazhab Syafi'i sampai dia programkan kena ada qasad, kena ada ta'arud, kena ada ta'yin. Ini sebab apa? Orang kata bida'ah. Tapi sebenarnya dia nak memagari kita supaya dapat khasiat solat ni. Qasad ni apa? Sedar solat. Usalli. Sebab ada orang kata Allahu Akbar, dia tak sedar dia solat. Allahu Akbar, dia pun tengok. Sejadah, aku buat apa ni? Oh, aku semayang. Yang ni niat pun tak sah. Kena ada ta'arud. Ta'arud ni apa? Mengesahkan, menyedarkan bahawa apa yang kita lakukan ini tanggungjawab fardu, bukan main-main. Baru dapat besar benda tu. Membesarkan solat adalah satu cara untuk khusyuk solat. Kalau kita tak besarkan solat, tak ada ta'arud, maka semayang kita tak akan rasa hebat. Dan ada ta'yin, sedar ni semayang fardu apa. Ya, ada orang semayang Allahu Akbar. Dia sedar dia semayang, dia tahu ni semayang fardu, tapi dia tak tahu fardu apa, maghrib ke isyak. Maghrib ke isyak ni, maghrib. Yang ni pun tak sah niat eh. Sebab itu bila ulama perhalusi dengan disiplin-disiplin ilmu yang bercambah ini, ada orang sibuk mengatakan bid'ah, cuba nampak kebaikannya. Kenapa kita usalli tuan-tuan? Dan dalam mazhab Syafi'i tetap ya. Kita mengatakan bahawa usalli itu sunat. Biarlah orang kata bida'ah pun. Sebab Imam Syafi'i, Imam Nawawi semua kata sunat. Usalli tujuannya satu je tuan-tuan. Untuk menyedarkan bahawa kita akan bersolat. Selari dengan apa yang Umar bin Abdul Aziz buat. Apa yang kita sebut usalli itu? Usalli ni maksudnya aku nak semayang. Dia jadi blok. Sebelum ni kita tadi berlari, bergaduh, bergasak. Ya, berbalah. Ya, berbahas dekat Facebook. Ya, komen tak macam-macam. Telagah dengan orang sana sini. Jadi boleh je Allahu Akbar. Boleh kalau betul-betul hati kita seorang yang tenang dan selalu ingat Allah. Tapi untuk nyaman, untuk tenang, apa salahnya kita cakap pada diri, wahai diri, aku nak semayang. Usalli fardal maghribi. Semayang ni fardu wajib kata aku. Dan waktunya waktu maghrib ini. Adaan on time tunai ni. Makmuman, jadi makmum. Ya lillahi ta'ala, untukmu ya Allah. Kan bawa feel tu. Sebab tu apa saja yang membantu kepada kebaikan daripada ibadah, dia kira sunat dalam mazhab kita. Tak apalah, siapa yang berpegang, tak nak buat tak ada masalah. Tapi jangan kata benda tu bid'ah, tak ada kebaikan. Ya. Sebab benda tu ada keperluannya. Untuk membawa ingat pada Allah SWT, apatah lagi benda tu belum semayang pun. Usalli ni selepas semayang bermula dengan apa? Semayang bermula dengan takbiratul ihram. Usalli sebelum takbir. Sebelum takbir tuan-tuan nak nyanyi dulu pun boleh. Nak joget dulu pun boleh semayang. Ya? Jadi sebenarnya saya nak menceritakan tentang tujuan. Antara benda-benda baik yang ulama' dah buat adalah menyedarkan diri kita tentang solat. Berbalik pada soalan, kenapa perlu ingat Allah? Semayang untuk ingat Allah, kata Allah. Sebab manusia ni kalau tak ingat Allah, dia tak boleh jadi orang. Dia akan jadi beruang. Hari ini dah berapa ramai dah. Yang beruang pun tak makan anak. Tapi berapa ramai manusia yang colik manusia. Bedah. Belah pun orang ambil organ dalam jual untuk duit je. Ni orang ke ni bang? Ya. Dan ni cerita ni semua kita tahu. Ini bukan manusia. Ya, manusia ni Allah ceritakan ada akal, ada hati yang lunak. Atuk kita Nabi Adam tu teringat kita bila mana. Ya. Dia bersalah walaupun dia ya dihasut oleh iblis sampai Allah bela dia. Ya, bahawa dia bukan buat tu kerana usaha dia, dia tertipu. Ya. Tapi tetap dia kata Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Dia cepat sangat kembali pada Allah. Kita anak cucu Adam,
sampai jahat macam ni sebab apa? Sebab langsung tak ingat Tuhan pencipta. Jadi sebab itulah tujuan ingat Allah sebenarnya untuk kita tenang dengan kehidupan. Sebab dunia ni memang darul bala wal imtihan, tempat susah. Dunia ni tempat kita harungi kepayahan. Yang jadi ya, tangkap orang, corek orang, ambil organ dalaman tu sebab apa? Sebab dia rasa dia susah, dia sempit, dia nak duit, dia keperluan tak ada, tak cukup. Maka dia tak mampu nak bersabar. Sebab tu Allah katakan tujuan Allah create solat ni untuk ingat Allah. Dan tujuan ingat Allah, Allah kata ala bidhikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan ingat Allah, tenang tenteramlah hati, hati manusia ni. Ni surah Ar-Ra'd ayat 28. Jadi asalnya syariat solat ni 50 kali baru cukup manusia ni tenang hidup kat dunia. Ya, artinya dia sabar. Dia ada benda dia tak cukup, ada yang dia nak dia tak dapat, ada yang dia dah buat betul tapi orang kata tak betul. Macam mana nak layan hidup kat dunia ini? Kena ingat Allah. Sebab Allah kata bila kamu ingat Allah, kamu akan tenang. Apa maksudnya? Ya, kita dah buat baik tapi orang kata kita macam-macam, orang tak baik. Orang yang ingat Allah kan faham, Allah tengok aku, Allah tahu apa yang aku buat. Ya, dan Allah beri ujian ni pun pada orang-orang dulu pun lagi hebat. Maka Allah nak bagi aku pahala sebenarnya. Sebab tu orang tenang hidup dengan Allah ni. Nak tambah pahala, aku dah buat baik. Orang kata lagi aku tak baik, dapat ekstra pahala. Tapi nak dapat ekstra pahala tu kena sabar, kena redha. Dan benda tu hanya berlaku bila mana ingat Allah. Sebab tu asalnya solat tu 50 waktu. Itu bukan drama, skrip drama eh. Tapi tu cerita syariat betul. Ya, tapi oleh kerana kita tahu kelemahan kita, Nabi Musa advice Nabi kita akan naik minta rayu. Dan Nabi kita punyalah baik sayangkan kita sampai 9 kali turun naik jumpa Allah. Allahu Akbar. Bapak macam mana hebat sekalipun sayang anak, dia tak akan mampu. Anak dia tak berjaya masuk satu universiti, satu sekolah, ya, berasrama, dia tak akan ulang sampai 9 kali rayuan, tuan-tuan. Ada bapak rayu sampai 9 kali untuk. Saya pernah buat rayuan tapi sekali je rasa saya. Dah orang reject tak boleh dah. Tapi Muhammad Ibn Abdillah minta untuk kelesaan umat. Bukan masalah dia pun nak semayang banyak kali. Dia semayang sampai bekat kaki boleh. Tapi demi kita dia berjuang. Maka yang tinggal 5 tolonglah jaga. Tolonglah. Ya, semayanglah dengan penuh rasa kasih pada baginda Nabi. Sebab ketika semayang kita cakap dengan Nabi tau. Kau tak perasan? Tu assalamu alaika ayyuhan Nabi. Bila ayyuhan Nabi alaika tu ke atas kamu. Artinya kita bercakap dengan dia. Salam sejahtera ke atas kamu, wahai Nabi. Warahmatullahi wabarakatuh. Maka sembahyang tu untuk bentuk ingat pada Allah supaya kita tenang. Ya, untuk kita tenang menghadapi ke dunia, hidup di dunia ini. Kita buat baik pun belum tentu kita disenangi. Apatah lagi kalau kita jahat kat dunia ini. Inilah dunia. Ya, tempat kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum kita kembali ke kampung akhirat. Jadi ringkasnya saya nak bawa ya. Satu lagi perkara, iaitu tentang apakah dia khusyuk sebenarnya, tuan-tuan. Yang menjadi azimat kepada solat Rasulullah SAW sampai dia boleh semayang sampai tak ingat diri. Kita bukan sampai nak buat sampai solat nak bagi Nabi. Tak, kita nak bagi hak solat kita. Kita ngada Allah, kita cakap dengan Allah. Sepatutnya hati kita dengan dia lah. Itu je. Sebab kalau kita cakap dengan isteri kita, hati kita memang cakap dengan isteri kita. Kalau kita cakap dengan bos kita, kita memang bercakap, hati kita bertumpu pada dia. Kita cakap dengan kawan kita, saya cakap dengan tuan-tuan, hati saya dengan tuan-tuan. Tapi kenapa ketika kita cakap wajah tu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh, aku hadapkan wajahku ini kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi untukku, tak ada hati kita dengan dia. Tak fair. Tak, kita nak buat benda betul je, bukan nak buat benda dahsyat. Solat khusyuk ni benda betul yang kita kena betulkan. Sebab Allah kata qad aflahal mu'minun. Ayat ni walaupun statement dia macam menyindir dia, patutnya dah berjaya dah orang beriman. Tapi Allah bagi syarat alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang ketika mana dia semayang tu dia ingat Tuhan dia. Dia sedar dengan dak tahu. Sebab tu kita tak berjaya, kita dah percaya akhirat. Percaya syurga, percaya neraka, percaya pahala, percaya dosa. Tapi tak berjaya jadi orang beriman juga. Tak berjaya juga tinggal dosa. Ngutuk, ngumpat jadi budaya juga. Sebab apa? Semayang tak khusyuk. Syarat pertama orang beriman nak selesa hidup kat dunia, sabar, redha, syukur ni, ingat Allah.
dalam sembahyangnya. Sebab kalau dalam sembahyang ketika ngada Allah pun tak ingat Allah, mana mungkin lepas keluar sembahyang kita boleh ingat Allah? Tak ada. Buktinya keluar nanti selipa hilang. Apa yang keluar daripada mulut kita? Ada yang cakap innalillah. Ada yang kata astagfirullahalazim. Ya, ada yang kata alhamdulillah. Tak ada yang kata anak haram mana rembat kasut aku. Baru kata tadi dengan Allah. Kata Allahu Akbar. Selipa tu berapa ialah ringgit sangat. Tapi tak boleh nak ingat Allah. Sebab apa? Ketika solat pun tak ingat Allah. Keluar masjid lagi lah. Apatah lagi nanti bertembung pula kereta. Ya. Kereta calar berapa sen sangat berbanding pada ingat Allah yang kita dapat rezeki ni. Jadi itulah realiti kita. Jadi sebentar lalu. Ya. Khusyuk ini ada... Pada kata asalnya, saya nak rujuk kata asalnya, tiga ni je cukup. Supaya kita bawa benda ni dalam solat kita. Yang pertama, khusyuk dalam bahasa Arab juga maksudnya khudu'. Khudu' ni maksudnya ketundukkan. Sebab itulah mata kita diarah dalam syariat untuk tengok tempat sujud. Itu lambang khusyuk. Kepala kita tunduk ke bawah. Dan ada perlakuan rukuk, ada sujud. Itu semua ketundukkan. Sebab manusia memang dia diciptakan untuk menunduk kepada Allah. Dan manusia bila buat benda yang betul dalam hidup dia, dia tenang. Kita ni, dalam hidup kita bila kita buat benda betul, cakap benda betul, kita tenang. Tapi kalau kita buat benda tak betul dan kita tak cakap betul, kita tak akan tenang. Sebab tu orang bohong, dia muka dia kelabar. Sebab begitu manusia. Dalam solat, kita diajar cakap benda betul. Allahu Akbar, betul tak? Betul. Dan tolong hayati benda tu supaya kita tenang. Allahu Akbar. Allah is the greatest. Allah paling besar. Jadi dunia aku kecil. Masalah aku kecil. Aku kecil. Suami aku kecil. Ya. Guru aku kecil. Jadi tak ada perdebatan. Tak ada perkara. Bila mana kita besarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang perlu ada. Khudu'. Ketundukan. Syariat mengajar kita buat benda-benda yang tunduk. Maka tolong bawa hati bersama. Ya. Sebab itulah Allah sebut dalam Al-Quran menggambarkan hakikat ini. Allah pernah sebut hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah. Telah datangkah kepada kamu cerita tentang hari kiamat tu? Allah gambarkan macam mana fenomenanya, wujuhu yawma idzin khashi'ah. Wajah-wajah pada hari itu tunduk, merasa hina diri. Khasyi'ah tu apa? Khusyuk tu. Khusyuk tu tunduk. Ya, jadi tolong sembahyang dengan tunduk. Jangan mendongak, jangan tengok lain. Tolong tengok. Itu panduan pertama, khusyuk. Tak, siapa yang tak khusyuk kat dunia, katanya tak tunduk, besok kat akhirat lagi dia tunduk. Tunduk semua. Ya Allah, nasib aku macam mana. Masa di hari Padang Mahsyar nanti tak ada siapa boleh angkat kepala. Bukan takut sebab benda apa. Tapi takutkan kecelakaan diri sendiri. Fikir diri sendiri. Macam aku ni macam mana. Aku macam mana. Itu yang Allah kata. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Yang kedua. Ya. Yang kedua khusyuk juga maksudnya sakinah. Ya. Tenang tak bergerak. Sukunun. Sukun ya, sebab tu ada baris mati dalam bahasa Arab panggil sukun. Sebab maksudnya terhenti di situ. Sebab sakinah maksudnya terhenti gerakan. Diam, tenteram. Sebab tu dalam solat, kita tak boleh bergerak banyak. Sampai syariat mengatakan dalam fiqah solat, siapa yang bergerak tiga kali berturut-turut, okay, dengan anggota besar, batallah solat. Itu fiqah. Tapi di sudut jiwanya, kalau kamu dah bergerak banyak, kamu dah tak khusyuk. Dah tak dapat dah sembahyang yang betul. Begitu. Ya. Sebab tu Allah pernah sebut, wa khashi'atil aswatu lirrahmani fala tasma'u ila hamsa. Dan terdiam khusyuklah segala suara. Jadi bila tenang. Sebab tu dalam kaedah sembahyang berjemaah pun tuan-tuan kena faham ya. Bila membaca tu jangan sampai ganggu khusyuk orang lain. Pernah dengar kan tentang hak orang yang bersolat berjemaah ni kena beri hak. Kita bukan sembahyang seorang, sembahyang seorang tak apalah, jerit kuat-kuat pun tak apa, baca kuat-kuat kat rumah. Tapi bila mana kita sembahyang jemaah, kita baca tahiyat, kawan sebelah pun baca tahiyat.
Jadi orang yang khusyuk, dia akan baca dengan tenang. Kadarnya cukup kita baca dengan kita dengarkan pada telinga kita sendiri. Ya, saya petik-petik banyak je ni tuan-tuan. Cakap lagu sikit, tak apa. Untuk maklumat. Dalam fiqah solat berjemaah, ya, bacaan rukun qawli ni, ya, dia tersangkut pada 5 hukum. Puan semayang sendiri tak apa. Bacalah kuat. Jangan tak sah bila tak bersuara je. Yang pertama, bacaan tu akan jadi harus. Okey. Bila mana kita baca, kita je dengar. Kita baca, orang sebelah dengar. Ha, yang ini hukumnya harus. Sebab normal kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Fatihah kan, orang sebelah dengar. Maka suara kita tu tak ketara kuat lah. Tak mengganggu. Kemudian dia akan jadi makruh bila mana kita baca, orang kedua sebelah, yang sebelah kita tu juga dengar. Ha, tu yang bahaya tu. Makruh apa maksudnya? Mengundang benci Allah, hilang pahala sunat. Sembahyang sah tapi makruh. Kita baca, saya dengar, saya baca, orang sebelah dengar, orang ketiga pun dengar. Ada makruh. Ramai kan yang macam-macam ni? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebab apa? Dia ada unsur orang sebelah terganggu. Orang sebelah ni azab dah sembahyang ni. Mamat ni aku nak baca, dia pun nak baca juga. Kan? Yelah, kita Malik Yaumiddin. Dia dah ihdinas siratal mustaqim dah. Ya, kita mah kuat dah. Malik, ihdin Malik Yaumi. Ihdin Malik Yaumi. Ih, dia pun geram kat kita dah. Ya, ihdinas sirat Malik Yaumi. Yang ketiga, harus makruh haram. Ada orang sembahyang jemaah, dia dapat dosa. Pahala berjemaah memang hilang. Sembahyang sah tapi berdosa. Bawa balik lagi. Macam mana? Dia sembahyang sampai kacau orang lain. Bila dia baca, sampai 4 orang dan lebih dengar. Ada. Tapi dia tak baca semua. Yang style macam Tok Bomoh baca Fatihah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Gila bah macam ni bah. Ni penyakit ni semua ni. Berdosa tau. Siapa baca Fatihah, baca tahiyat. Salam alaikum Nabi Muhammad. Salam. Mari mana cakap dengan Tuhan macam tu tau. Yang ini sebab ada unsur taswis al-musallin. Ya. Ada unsur taswis al-musallin. Kacau orang semayang ni haram hukumnya. Dosa tuan-tuan. Rugi tuan-tuan. 30 tahun semayang jemaah ke Al-Falah ni besok. Tarik ke akhirat pahala semayang jemaah tak ada. Dosa lagi banyak. Sebab kacau orang. Berhentikanlah. Ya. Tiga dah. Yang keempat, baca tapi tak sah. Apa dia? Tak bunyi langsung. Ya. Rukun qawli ni kena disuarakan. Sebab tu nama rukun qawli. Oh. Baca Fatihah pun senyap. Tak tahu rukun. Lepas mayang kita tanya, mayang kata ni? Mayang lah. Tak kata mayang. Lepas tu tak ada baca apa? Eh, takkan tak baca. Dah Fatihah tadi tak nampak muka baca apa? Kita baca. Tak dengar apa-apa baca. Baca dalam hati kata. Boh, baca dalam hati tu niat saja, satu je rukunnya. Yang lain semua rukun qawli kena baca bersuara. Dah nak ngejah macam mana? Ada harus, ada makruh, ada haram, ada tak sah sebab tak bunyi langsung. Sebenarnya kita kena buat benda yang sunat dalam solatnya. Apa dia? Membaca kita saja yang dengar. Sebab rukun qawli dalam solat, syarat dia kita baca, telinga kita dengar. Cukuplah saya baca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dengar? Tak dengar kan? Tapi saya dengar. Okey, itulah bacaan dia. Dan kalau semua orang semayang begini, tenang. Semua orang nyaman. Perasan tak kadang-kadang kita dah nak pergi ke haji tu, oh tak jadi lah semayang belah sana. Jauh ni, Al-Falah kan dekat. Sebab apa aku baca Fatihah tak boleh. Jam aku nak baca Fatihah. Dia baca lagi kuat. Hentikanlah tuan-tuan. Belajarlah untuk memberi hak orang lain dalam solat. Dan itulah khusyuk. Hak khusyuk yang perlu diperjuangkan dalam solat kita. Okey, maksud khusyuk yang kedua tadi tenang. Jadi tolong bagi ketenangan pada orang lain. Yang ketiga khusyuk juga maksudnya tadhallul. Tadhallul ni maksudnya menghina diri. Bukan merendah diri saja. Tadi khutuk merendah diri, tadhallul menghina diri. Bila menghina diri ni tuan-tuan, gaya pun ada. Orang menghina diri, dia akan tunduk bawah. Dia akan kecilkan badan dia, bukan besar.
Jadi sewaktu bila sempit solat berjemaah, saya ambil dalam konteks solat berjemaah lah. Kena kecilkan badan. Bukan kita yang bangkit awal nak tayar akhir tu kangkang luar-luar tau, supaya orang lain tak dapat duduk. Ada Tuhan ni takkan tak sedar perangai gitu tunjuk ke Allah. Ha, jadi tolong gayakan watak orang-orang yang khusyuk, ya, rendah diri, tundukkan pandangan, menghina diri dan juga ya tenang dalam semua gerakan dan juga bacaan. Ini semua sepintas lalu yang sempat saya bicarakan. Ya, so mohon maaf agak tidak teratur. Ya, tapi dalam istilah syarak, ya, kita sebut juga sepintas lalu, tadallul qulub li'allamil ghuyub. Junaid al-Baghdadi mengatakan khusyuk itu tadallulul qulub, ya, menghina hati, li'allamil ghuyub, kepada Tuhan yang maha mengetahui benda yang kita tak nampak, yang dia tahu dalam hati kita. Kita bawa hati kita, orang yang sedar, ni maknanya sedar kita dengan Allah. Orang yang sedar mengangkat takbir di depan Tuhan, dia akan sebut Allahu Akbar. Bukan Allahu Akbar. Suara orang khusyuk pun ada. Baca Fatihah orang khusyuk, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Kalau Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, ya kenapa lagi rasa serah tu. Betulkan makhraj je lebih. Itu pun tak apa-apa, betul. Ya, ingat, solat tanpa khusyuk ibarat jasad tanpa roh. Solat tanpa khusyuk ibarat jasad tanpa roh. Apa yang boleh kita harapkan lagi pada jasad tanpa roh? Kalau ada perempuan cantik pun yang nak dikahwinkan dengan kita tapi dah jadi mayat, kita nak ke? Tak nak. Kalau ada pengawal yang paling hebat, badan sasa, sado betul-betul tapi dah meninggal dah, kena COVID-19, kita nak ke? Kita tak nak. Dah mati nak buat apa. Itulah. Allah tak mahu solat yang sebegini, tuan-tuan. Kita persembahkan jasad yang tanpa roh pada Allah setiap kali kita bersolat. Maka ini semua benda yang tak wajar. Ya, moga-moga kita dapat menghayati solat kita. Dan di antara proses menghayati solat ni, kita kena faham bacaan-bacaan solat kita. Kena faham bacaan dan gerakan solat kita. Kita kena tahu kenapa kita rukuk dan apa maksud Subhana Rabbi, Maha Suci Tuhanku, Al-Azim, Yang Maha Besar, wa bihamdih, dengan segala pujian buatnya. Bayangkan, kalau saya translate sekali pun tuan-tuan dah rasa kan? Itulah bacaannya. Ketika mana kita tunduk tu, kita besarkan Allah dan kita kata Maha Suci Tuhanku, Maha Bersih, Maha Clear Tuhanku daripada kekurangan, daripada menzalimi aku dan sebagainya. Sebab tu sembahyang tu menenangkan. Sebab tu Nabi pujuk kalau sembahyang sendiri, bacaan tasbih rukuk ni sekurang-kurangnya baca 7, bukan 3. Sembahyang seorang sembahyang Jumaat 3 je. Ha, begitulah. Ini di antara benda yang sempat kita bersembang pada pagi ini. Ya, hanya cetusan perkara-perkara yang perlu kita lakukan dalam hidup kita agar kita tak terlalu sibuk dengan orang lain dalam hidup kita. Ya, sebab banyak benda yang perlu kita tengok dalam diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Allah tanya kita dalam diri kamu, kenapa kamu tak tengok? Jadi lihatlah banyak lagi kelemahan dari kita, solat kita, ibadah kita yang menjadi penyejuk hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, moga-moga dapat kita jadikan ia juga penyejuk hati kita, iaitu solat yang khusyuk. Sampai di sini dulu. Ampun maaf yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, yang kurang dari kelemahan diri. Wa bihi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.